Di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dan tidaklah berguna maluhu, hartanya. Kan kita tahu Abu Lahab termasuk bagian dari orang Quraisy. Orang Quraisy adalah orang yang termasuk memiliki sumber kekayaan yang sangat luar biasa. Punya dua musim perdagangan, musim panas dan musim dingin. Musim panas dagang ke negeri Syam, musim dingin dagang ke negeri Yaman. Dan nilai perdagangan mereka sebagaimana pernah kita bahas, total ke negeri Syam saja satu musim saja, mereka ketika berdagang satu musim itu bergelombang perdagangan mereka. Bergelombang-bergelombang, tidak sekali berangkat langsung dagang, tidak bergelombang. Jadi total perdagangan kalau diakumulasi adalah 1/4 juta dinar. 1/4 juta dinar itu kira-kira 750 miliar. Yang diperdagangkan apa? Apakah Lamborghini? Apakah Ferrari? Apakah properti? Tidak, barang kecil-kecil. Kain, kulit kambing, terus kacang-kacangan, kurma, itu yang diperdagangkan. Kalau nilainya sampai 750 miliar, berarti volume perdagangannya itu luar biasa. Volume perdagangannya sangat sangat luar biasa. Nah, Abu Lahab termasuk bagian dari orang Quraisy yang memiliki kekayaan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Apa yang dimilikinya dari harta-hartanya dan apa yang dimilikinya dari apa yang diusahakannya itu tidak pernah bermanfaat sedikit pun juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Lahab pernah mengatakan asbabun nuzul, turunnya ayat ini secara khusus. Asbabun nuzul, turunnya ayat kedua dari surat Al-Lahab secara khusus adalah pernah Abu Lahab mengatakan in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan, kalau yang diucapkan anak dari saudaraku, yang diucapkan oleh Muhammad seandainya yang diucapkannya benar, bahwa dia seorang nabi, bahwa dia seorang rasul, maka wa inna auladak fa inni afdi nafsi bimali wa waladi, maka sungguh aku akan menebus jiwaku dengan hartaku dan anak-anakku. Kenapa? Karena Abu Lahab merasa punya harta yang banyak. Abu Lahab merasa punya anak yang bisa diandalkan oleh dirinya. Maka dari itu Allah menurunkan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sungguh harta yang dimilikinya, apa yang diusahakannya tidak pernah bermanfaat. Maka termasuk yang diusahakan oleh seseorang adalah anak. Anak adalah hasil usaha seseorang. Dalilnya apa? Rasulullah pernah bersabda, inna atyaba ma akaltum min kasbikum. Sesungguhnya sebaik-baik harta yang kalian makan itu adalah harta yang kalian cari dengan kedua tangan kalian. Jadi kalau kalian punya duit itu hasil minta-minta, hasil warisan, hasil pemberian orang lain, itu tidak jauh lebih baik daripada apa yang kita usahakan dengan keringat kita sendiri. Itu yang terbaik yang kita makan, harta yang didapat dengan keringat kita sendiri. Wa inna auladakum min kasbikum, dan anak-anak kalian adalah hasil dari usaha kalian. Maka di sini menunjukkan bahwa anaknya Abu Lahab dan hartanya Abu Lahab tidak akan bisa memberikan keselamatan kepada Abu Lahab di sisi Allah Subhanahu wa taala.